Saya ingin sentuh satu perkara lagi, iaitu ialah sebagaimana saya katakan tadi, kalau kerajaan bermurah hati untuk memperuntukkan 3 juta ringgit kepada penggiat seni, bagaimana pula kepada penggiat dakwah? Tak ada langsung penggiat dakwah. Zaman mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, kerajaan habis duit banyak untuk mengadakan kursus pendakwah negara. Ada yang ke Intan dan sebagainya. Dan waktu itu mungkin saya sendiri pun pernah terlibat kursus pendakwah negara. Habis. Apa cerita kepada pendakwah ni sekarang? Yang mungkin juta kita habis duit. Tak bolehkah dalam bajet ini peruntukkan? Ni yang sekarang dah pencen kadi, pencen apa sebagainya. Menambah sikit saraan duit minyak kereta mereka. Bukan saya tak setuju dengan penggiat seni. Kalau nak kibicangkan penggiat seni ni, mungkin lebih daripada 3 juta diperlukan. Tapi dengan syarat, begiatlah dalam seni. Tapi seni itu tak lari daripada batas Islam, tak lari daripada batas budaya kita tempatan, dan kita menentang penggiat-penggiat seni yang cuba masuk elemen-elemen lain ataupun buat masuk unsur-unsur liar yang tak berakhlak, yang tidak bertamadun, yang bercanggah dengan budaya tempatan. Ini perlu dikawal oleh pihak kementerian berkenaan. Dan yang ini kalau boleh kita jaga, kita setuju. Sebab itu kita sendiri kepada Allah Yarham Tan Sri P. Ramli, banyak filem-filem dia di sebalik seronok ketawa, tapi ada pengajaran yang berkesan yang sampai hari ini masyarakat tak jemu. Mungkin sahabat saya daripada Sri Gading pun setuju. Jadi ni pasal salak lagi lah setuju. Ini walaupun nampak ada joke kat situ, tapi pengajaran besar di situ. Begitulah kita nak penggiat seni kita ni jangan terlalu kebaratan, sehingga apa yang dibuat oleh barat kita rasa up to date-nya ialah tiru barat 100%. Lupa budaya tempatan, lupa kesusilaan bangsa dan agama, lupa kita ni di siapa. Jadi kalau itu boleh dilihat, saya rasa 3 juta memang tak cukup. Mungkin 10 juta dan mungkin lebih daripada itu. Lebih-lebih lagi kita kena cari gali seni yang ditanam melalui budaya Al-Quran. Al-Quran memberi pengajaran banyak dalam hal ini. Apakah boleh kita terjemahkan Al-Quran itu sendiri, bukan sahaja dari segi language, dari segi bahasa, kepada bahasa Mandarin, kepada bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa sebagainya, tapi Al-Quran itu harus diterjemahkan roh dia dalam bentuk tindakan itu tadi, supaya kita dapat lihat dan menyerlahkan lagi kesucian, iaitu untuk dapat dirasai, dihayati dan dihargai. Sri Gading bangun ya. Boleh, okey, terima kasih. Boleh, insyaAllah. Yang dipertua, sahabat saya yang berhormat daripada Balik, walaupun kita berlainan parti, tapi pahaman kita bersama. Saya menyokong kuat sangat. Peruntukan kepada dakwah ini harus digandakan. Ini penting. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Balik, kadang-kadang kita mengambil apa yang dari barat, ambil semua. Saya lihat penggiat-penggiat seni hari ini, bukan nak menuduh semua, hilang jati diri Melayunya. Bukan macam Allahyarham Tan Sri P. Ramli, seperti mana yang disebut tadi. Hiburan-hiburan, tapi jati diri sebagai anak bangsa tetap ada. Tapi hari ini nampak lagu-lagu, saya tak, saya tanya anak-anak muda saya, muda. Saya kata, seronok ke Anwar, kau dengar namanya kebetulan Anwar Ali, nama kebetulan kan, PN lain, dia ni soal nama je. Saya kata, seronok ke kau dengar lagu-lagu ni? Tak seronok lah. Habis buat apa dengar? Tak ada pilihan, dia kata. Tak ada pilihan. Maknanya, kita kena balik semula semangat seperti mana yang dikoncontohkan oleh P. Ramli.
Tak ada. Jadi saya setuju sangat supaya peruntukkan kepada pendakwah ini untuk menentukan bahawa anak bangsa akan tetap tegak berdiri sebagai orang yang betul-betul bermaruah berlandaskan agama Islam. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Seri Gading, dan untuk peruntukan pendakwah dan penggiat ANU tadi itu, saya masukkan sebahagian daripada ucapan saya. Cuma satu lagi sebagai penggulungan, Datuk Yang Dipertua, saya ingin juga menyentuh, mungkin ini berkaitan juga sikit dengan Kementerian Penerangan. Saya rasa Astro ni dah melampau. Dia banyak sangat hiburan. Seolah-olah mau tak mau, secara tidak langsung, sebenarnya sekarang ni tokoh pendidik negara ni ialah Ananda Krishnan, bukan orang lain lah. Mau tidak mau kita kena akui 24 jam. Yang baik kita kata baik, yang memberi education apa, pendidikan apa sebagainya, okay. Tapi kalau dari segi percentage lah, kita jadi liar, agak mengajak kita jadi liar, runtuh akhlak dan sebagainya. Walaupun lesen diberikan oleh kerajaan melalui Kementerian Penerangan, tapi takkanlah pula Kementerian Penerangan yang sekarang ni yang berhormat menteri pula yang saya rasa dengan degree yang ada, takkan kita tak boleh kawal. Cukuplah Ananda Krishnan mendidik rakyat Malaysia. Saya rasa bukan dari segi masalah bangsa, tapi approach dan pendekatan yang dibawa. Takkan kita nak gadai ni. Kita ada institusi pengajian tinggi, menengah dan sebagainya daripada berbagai bidang. Alih-alih yang mengambil alih daripada semua tu untuk mendidik, yang menerapkan cara pendekatan dan pemahaman sebagainya ialah Ananda Krishnan. Saya rasa itu menghormati masa yang diberikan kepada saya oleh Datuk Yang Dipertua, dan sekali lagi terima masa diberi. Dah habis sayang. Tu dia, dia orang suju sama, bolehlah 5 minit lagi. Cukup lah yang ada. Dah. Dah habis sayang ada. Okeylah, menghormati Datuk Yang Dipertua. Insya-Allah. Saya hormat Datuk kali ini, yang kemudian mudah dapat lagi lah. Terima kasih.